jalan pagi tanggal 19 September 2019 dari hotel, dari depan ruang kamar hotel Mats, jalan-jalan ke Istiqlal. Lift ke lantai bawah. Oh, terlalu kurang. Terlambat makan. Lip sendirian naik, salah naik lip sendirian. Jalan sudah keluar dari hotel menuju Istiqlal. Sekitar Istiqlal, menuju Istiqlal. Mangga. Iya. Jalan-jalan ke Istiqlal. Masih pagi hari. Enggak ada orang. Dekat dengan hotel. Lumayan agak jauh, sekitar berapa ya, 500 meter mungkin dari tempat menginap di Mats Hotel menuju Istiqlal. Menuju Istiqlal, jalannya masih sepi. Jakarta pas di pertigaan jalan menuju ke hotel, mungkin ini yang kiri. Oh, itu Istiqlal. Nah, ini Masjid Istiqlal, Masjid Kebanggaan Indonesia. Nah, ini Masjid Istiqlal ini. Harus nyebrang dulu ini.
Hemos sitten stiklaava. Seperti di Kota Malang, sekitar masjid banyak orang jualan. Kayak di Masjid Jame Kota Malang. Banyak orang jualan. Itu moda transportasi modern pas Jakarta. Menyeberang Jati sampai Masjid Istiqlal. Masuk Masjid Istiqlal. Sek buat tempatnya sandal. Di sekitar Masjid Istiqlal banyak ditemukan orang jual kresek. Kresek untuk tempat sandal mungkin. Supaya tidak hilang mungkin loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, masuk ke Masjid Istiqlal. Masuk Masjid Istiqlal. Sambut masuk Masjid Istiqlal bawa kresek si sadar. Sholat subuh berjamaah, sholat sunnah dulu ya. Allah, Allah, Allah.
Selesai salat Jumat di Masjid Istiqlal dua rakaat pakai kunut Istiqlal pakai kunut diakhiri dengan tausiah dan doa bersama rohnya yang nyawa kita diberikan dan diolah. Oleh sebab itu kita bersyukur roh kita telah kembali lagi. Kita alhamdulillah orang dalam badan sadar dan kita telah kembali lagi. Kewajibannya dengan memuja dan memuji menyembah kepada Allah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Amin. Amal soleh kita. Amin. Sehingga menjadi satu wasilah. Amin. Kita nanti akan mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia muslimat, sekedar keperluan pagi hari ini, sekedar untuk memberi satu daya peringat kita agar kita menjadi untuk manusia yang senantiasa terjaga iman dan Islam. Amin. Pada dasarnya manusia terbawah yang tadinya kita berasal dari 2019 dan lantaran renovasi Masjid Istiqlal direnovasi itu manusia keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan kemudian langsung ditempatkan ke surga. Pada dasarnya kita sebetulnya makhluk yang terhormat, makhluk sudah umur 40 tahun, 50, 60 dan sebagainya. Ini sebenarnya baru sedetik mungkin belum ada menurut Allah. Akan tapi kita merasa sudah lama. Karena itu jangan sia-siakan. Menuju hotel, menuju ke jualan di sekitar Masjid Istiqlal. Salam. Di depan Masjid Istiqlal, keluar dari masjid, jalan-jalan sebentar ya, kita menuju ke Monas. Kebetulan lokasinya dekat dengan Monas, bersebelahan. Kita coba ya mendekati Monas ya. Masjid Istiqlal Jakarta, pengalaman yang tidak terlupakan, sholat subuh berjamaah, kemudian berdoa dan mendengarkan ceramah. Setelah itu kita menuju ke Monas. Istiqlal, Jakarta. Ke Monas lewat Hotel Sriwijaya. Ini es Italia yang sangat terkenal di sekitar Monas. Es Italia.
Es Pitaya dekat dengan Tugu Monas, Tumonas. Gedung Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jalan menuju ke Monas dikawal dengan banyak tentara yang jaga. Oh, bukan. Ternyata ini gedung markas Angkatan Darat. Ternyata, mohon maaf, tadi markas Angkatan Darat tepat di depan Monas ini. Ini markas Angkatan Darat menuju ke Monas di depannya, sis. Ini detik-detik menuju ke Monas. Detik-detik menuju ke Monas. Tidak tahu lewat mana. Rupanya tertutup lingkungan Monas pagi hari. Detik-detik menuju Makassar dulu. Detik-detik proklamasi ini. Detik-detik. Selangkah lagi menuju Monas. Selangkah lagi menuju Monas, Jakarta. Tugu monumental zaman presiden kita yang pertama, Soekarno. Ini detik-detik Sigun mendekati Monas. Mendekati Monas. Oh, itu Monas, mendekati Monas. Monas, Monas Jakarta. Ada pengumumannya, jadwal masuk Monas.
bisa masuk ya, ya kursi. Tidak bisa masuk ya Pak ya? Mau foto dari Malang Pak. Oh bisa, saya kira tidak bisa. Tapi ntar jam mana keluarnya di sana ya Pak? Di mana? Di sana, istana. Soalnya di sini udah ditutup. Oh gitu. Iya. Sebentar aja masuk terus foto keluar lagi bisa. Boleh. Boleh ya. Ya. Pak siapa Pak? Farid. Farid, terima kasih Pak Farid. Menyentuh Monas. Menyentuh Monas. Mau menyentuh Monas. Katanya dekat istana ini. Istana negara. Enggak tahu mana istana. Jalan-jalan ke Monas. Ada yang pakai sepeda, ibu keliling. Alhamdulillah, sampai juga ke Monas. Tanggal 19 Desember 2019 sampai di Monas, Jakarta. Subhanallah. Sampai di Monas. Sigun TV masuk Monas. Nampak Masjid Istiqlal dan di depan kita putar lihat depan. Nah, ini tampak Monas. Jadi Monas dan Masjid Istiqlal saling berhadapan. Jalan menuju ke Monas. Masih menuju ini. Tak kira sudah sampai, ternyata menuju. Aduh, ternyata jauh juga. Menuju Monas. Pintunya masuk Monas. Tangga menuju Monas. Sudah pakernya ternyata. Menuju Monas. Sigun TV akhirnya masuk di Monas. Monumen Nasional. Sigun TV akhirnya bisa megang Monas, kita megang ya, megang. Nah, ini megang Monas. Tak sentuh Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 19 September 2019, saya Sigun Gunawan ada di Jakarta dalam rangka pelatihan guru inti, dan hari ini ada kesempatan untuk sholat subuh jamaah di Istiqlal dan mendekati Monas. Berkunjung ke Monas merupakan monumen yang sangat terkenal di Indonesia. Ini pertama kalinya saya masuk ke Monas dan bisa dengan longgar untuk mengabadikannya bersama anak-anakku
sekalian, pesan saya pada anak-anakku sekalian, jangan lupa, jangan lupa untuk selalu bercita-cita tinggi seperti setinggi tubuh Monas ini, dan jangan pernah berhenti untuk berharap, mengejar cita-cita, dan terus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepada orang tua, berpegang kepada agama, dan selalu beramal soleh, amal kebaikan. Insya Allah kamu nanti ke depan, anak-anakku dan murid-muridku, kamu pasti akan sampai ke sini. Kamu bisa mendapatkan kesempatan lebih tinggi mungkin dari saya, ya. Jadi jadikan orientasi kalian semua untuk terus di depan pelestarian kesehatan negara Indonesia. Balai. Hanya proyek mangkal sekitar situs tinggal. Jalan pulang menuju ke hotel. Lewat jembatan penyeberangan. Kembali ke hotel Mas. Kembali ke hotel. Kembali ke hotel. Mau ke ruangan. Sampai di hotel, makan pagi. Sambil makan Istiqlal dan Monas. Terus di open dulu. Yeah.